Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Enki. High quality, the key to get higher. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas satu soal tentang mean median mode. Soal yang akan dibahas adalah tentang mean. Mean itu rata-rata, average. Ini ada contoh soalnya. Find the estimate of the mean number of magazine sold. Ya. Number of magazine. Ini sudah dikelompokkan seperti ini. Jadi datanya, awal mula datanya tidak dalam bentuk tabel seperti ini. Ini sudah dikelompokkan 70 sampai 74 ada 4. 75 sampai 79 ada 11. 80 sampai 85 ada 15 dan seterusnya. Ya. Ini seperti ini kita disuruh cari mean. Mean itu rata-ratanya. Step pertama, kita harus cari nilai tengahnya. Ya. Antara sini dan sini. Nilai tengah kita tulisnya di sini mid value ya. Mid value. Oke. Mid value. Ini kita bisa pakai tanda X. Nih, X. Mid value antara 70 sampai 75. Ya, kita ambil ujung dan ujung. Lalu dibagi 2. Jadi contohnya saya tulis di sini ya. 70 tambah 75 per 2. Ya, ini mid yang pertama. Sama dengan ini kan 145 dibagi 2 berarti 72,5. Nah, ini saya taruh di sini. 72,5. Lalu yang grup kedua bagaimana? Sudah pasti di sini adalah 77,5. Ya. Lalu di bawahnya 82,5. Ini 87,5. Sini 92,5. 97,5 dan sini 102,5. Nah, sudah dapat nilai tengahnya. Lalu kemudian kita tambahin ini semua ya. 4, 11, 15, 24, 18, 9 dan 1. Ternyata 82. 82 ya. Oke. Nah, kemudian ini nilai tengah dan frekuensinya, ini kita sebut frekuensi ya. Frekuensinya kita kalikan. Ya. Ini mungkin satu kolom lagi, F dikali X. Ini F-nya, ini X-nya ya. Kita kali-kalikan semua. Nih, 4 dikali 72,5 adalah 290. Ya. 11 dikali 77,5 adalah 852,5. Lalu ini 15 dikali 82,5 adalah 12,37,5. Lalu 24 dikali 87,5 21,00. Lalu 18 kali 92,5 1,665. 9 dikali 97,5 877,5. Lalu
1 dikali 102,5 102,5 ya. Ini semuanya kita harus totalin nih ya. Coba kita hitung semua nih, 290 tambah 852,5 tambah 1237,5 tambah 2100 tambah 1665 tambah 877,5 ditambah 102,5. Totalnya adalah 7125. Oke, sudah dapat semuanya ini hasil kali ini. Lalu kalau mau cari min atau rata-ratanya, ini adalah hasil total ini dibagi dengan frekuensinya ya. Jadi min sama dengan 7125 dibagi dengan 82 sama dengan ya, sama dengan 86,89 ya. Ini dia, dapatlah untuk estimate rata-ratanya, minnya ini. Oke, demikianlah video kali ini. Thank you sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.